Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Izak Weno mengapresiasi program studi pendidikan sekolah dasar PGSD Unpati atas terselenggaranya pagelaran seni, Expo Entrepreneurship dan Purna Bakti Dosen yang berlangsung di kampus BPGSD pada Selasa 27 Juni 2023. Dekan Weno hadir bersama para wakil dekannya, para ketua dan sekretaris jurusan, serta para kaprodi dalam lingkup FKIP. Berbagai karya seni drama, seni musik, dan seni tari mahasiswa PGSD semester 4, mata kuliah pendidikan seni dan keterampilan ditampilkan, serta Expo Entrepreneurship oleh mahasiswa PGSD semester 6, mata kuliah kewirausahaan juga ditampilkan. Acara itu dibuka secara resmi oleh Dekan Weno. Usai membuka acara itu, dirinya beserta para wakil dekan dan dosen mengunjungi pameran Expo Entrepreneurship mahasiswa PGSD semester 6, mata kuliah kewirausahaan. Beragam usaha kewirausahaan mahasiswa dipamerkan dalam Expo itu. Kepada Patimura TV, Dekan Weno mengatakan, kegiatan ini bagus, guna memotivasi mahasiswa dalam menumbuh kembangkan keterampilan skill untuk menjadi seorang guru yang hebat dan profesional. Dirinya memberikan apresiasi kepada prodi PGSD dan berharap agar prodi yang lain bisa melakukan hal serupa. Berikut ini, simak keterangan lengkap Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura, Profesor Izak Weno, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Janis Palol. Kegiatan yang dilaksanakan oleh program PGSD ini sebenarnya satu kegiatan untuk pembentukannya keperbedaan mahasiswa ya, jadi lebih fokus kepada mereka bisa memperkenalkan mereka punya apa namanya hasil karya ya. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk suatu kegiatan yang mereka laksanakan, yaitu adalah pagelaran seni dan expo ya, entrepreneurship. Dan memang kegiatan-kegiatan ini sebenarnya harus dilakukan. Dan ini juga bisa memotivasi mahasiswa itu supaya bisa mengembangkan mereka punya keterampilan ya, skill mereka, supaya mereka menjadi seorang guru yang hebat dan guru yang profesional. Jadi tatarannya saya memang apresiasi kepada program pendidikan guru sekolah dasar ya, karena ini satu mata kuliah, itu adalah mata kuliah kewirausahaan, dan mereka melakukan satu bentuk kegiatan expo entrepreneurship itu supaya memperkenalkan mereka punya karya-karya ya, dalam itu produk-produk yang mereka hasilkan. Ini sebenarnya kan salah satu bentuk kegiatan yang memang membuat mahasiswa itu, supaya mahasiswa itu bukan saja terbatas pada perkuliahan ya, tapi mereka bisa betul-betul memaksimalkan mereka punya potensi dan mereka punya skill atau keterampilan mereka itu yang selalu mereka mereka kembangkan, dan itu menunjukkan satu hal yang positif ya bagi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan saya berharap memang kegiatan-kegiatan seperti ini harus dikembangkan juga oleh program-program studi yang lain, jadi memperkenalkan mereka punya hasil karya yang memang mereka lakukan sendiri ya, tanpa misalnya ada bantuan orang lain, tapi mereka betul punya hasil karya sendiri dan mereka coba untuk yang memperkenalkan ya kepada mereka, kepada orang ya. Dalam hal ini adalah di universitas Patimura, dan saya berharap memang mahasiswa yang seperti ini adalah yang harus menjadi contoh dan model untuk yang lain. Karena apa artinya kalau mereka selalu cuma hanya perkuliahan tetapi mereka tidak memperkenalkan mereka punya ya kemampuan mereka, punya skill mereka ya, dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan nanti suatu ketika mereka akan menjadi seorang ya, target kami adalah menjadi seorang calon guru ya, guru yang hebat, guru yang profesional, yang memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi yang sangat berarti ya untuk perkembangan dunia pendidikan.